Meski masih masuk zona kuning, sejumlah sarana olahraga di kota Bandung seperti kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api mulai ramai dipadati warga, baik yang berolahraga maupun pasar tumpah yang kembali buka. Namun sayangnya masih banyak warga yang beraktivitas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti inilah kondisi area luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu pagi yang ramai dipadati warga untuk beraktivitas olahraga seperti bersepeda, senam, ataupun jalan santai. Tidak hanya itu, pasar tumpah di sepanjang jalan menuju area Stadion GBLA juga dipadati oleh para pedagang yang biasa berjualan di akhir pekan. Namun sayangnya, baik para pedagang maupun warga yang beraktivitas di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Minimnya petugas yang mengawasi di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api diduga menjadi alasan warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, pada Minggu kemarin, sejumlah petugas dari kecamatan, Satpol PP, dan polisi dikerahkan untuk berjaga dan melarang warga yang tidak menggunakan masker untuk tidak memasuki kawasan stadion.